Oke, ini adalah koordinatnya ya. Lepaskan satu persatu ya. I'm sorry. Ini adalah penjepitnya. Ini adalah pemberatnya. Pemberatnya ini adalah pipa. Saya isi dengan semen. Kemudian saya ulang lagi ya. Hingga selesai. Lepaskan. Lepaskan lagi. Lepaskan. Oke, seperti itu ya. Okay, thank you. Wow, thank you likes-nya. Thank you for likes. Thank you likes-nya. Okay. Thank you. Okay, siapa yang likes itu? Comment, comment. Yang likes itu comment. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak yang likes itu ya. Wow, thank you. Saya akan menurunkan gorden yang sudah ada itu ke bagian meja. Ke sini. Saya akan menurunkan. Saksikan terus ya. Saya akan menurunkan gordennya. Itu adalah gordennya dan saya akan letakkan ke atas meja. Di situ. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Thank you likes ya. Wow, thank you. Likes, likes thank you. Okay, please share video via WhatsApp. Oh. Wow, wow. Please share video via WhatsApp. Woo! Thank you, thank you, thank you, thank you. Nah, kemudian ini saya akan menurunkan satu persatu ya. Saya turunkan satu persatu. Nah, ini adalah gordennya. Saya letakkan di atas meja. Kemudian ini adalah gorden yang sudah saya turunkan ya. Ini kemudian saya masukkan kembali. Saya akan buktikan untuk Anda semua. Gorden ini saya rusak-rusak ya. Saya rusak-rusak dulu. Membuktikan gorden ini sudah rapi ya. Walaupun seperti ini, ya, seperti ini ya, gordennya sangat rusak. Kemudian saya akan merapikan gorden ini. Oke, ini adalah gordennya. Klik likes this video. Oke, gordennya sudah saya rusak-rusak ya, karena gorden ini sudah rapi ya, maka bentuknya seperti ini. Oke. Gorden ini akan saya putar-putar lagi ya. Ah, gorden ini sudah kusut seperti ini. Gorden kusut. Oke, gorden kusut ini akan menjadi rapi kembali ya. Oke, thank you. Terima kasih like-nya, like-nya. Oke, kemudian gorden ini lagi kurang. Ah, kusut, kusut ya. Gorden ini kusut, kemudian dia akan rapi kembali. Saya berani jamin karena gorden ini sudah dirapikan dari awal. Artinya jika dicuci gorden ini maka akan rapi kembali seperti ini. Ini adalah bentuknya. Kemudian ini bagian belakang. Bagian belakang ini sudah rapi bentuknya. Anda bisa menyaksikan. Oke, please share.